Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat roti bakar ya, request dari Kak Reza, yaitu rasa kombinasi yang permintaannya ini adalah rasa coklat, keju, kacang, tiga rasa. Rasa kombinasi itu bisa atau tidak sih Bang? Oke, jadi nanti kita buat dan kita praktekkan. Setelah itu kita review, kita lihat dalamnya seperti apa ya rasa kombinasi tiga rasa. Nanti ada yang aku tiga rasa itu aku campur, dan ada tiga rasa yang aku pisah itu dalam satu roti. Bisa atau tidak, nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke teman-teman, sebelum menonton dan melanjutkan kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan ditonton ya teman-teman cara pembuatan roti kombinasi tiga rasa. Oke teman-teman, jadi rasa kombinasi tiga rasa itu seperti apa? Jadi di sini aku siapkan roti ya. Jadi supaya tidak terlalu lama, aku udah potong rotinya teman-teman. Aku udah potong. Jadi supaya teman-teman tidak terlalu menunggu lama-lama dan cepat melihat hasilnya. Supaya kontennya simple, singkat, padat, dan jelas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan seputar roti bakar, bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Nanti kalau ada waktu, pasti akan aku jawab dan aku akan buatkan kontennya. Oke teman-teman, jadi coklat, keju, kacang itu tidak lengket di roti, kita beri perekatnya ya. Kita beri perekatnya itu mentega ya, supaya lengket di roti. Oke, rasa kombinasi ini kan bisa dicampur, bisa tidak ya ini ya. Kombinasi terserah sesuai permintaan. Kombinasi dicampur, mix atau tidak kombinasi dalam satu roti itu bisa apa enggak. Jadi di sini nanti yang satunya kombinasinya aku mix, yang satunya tidak aku campur ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama-tama ini adalah diisi kombinasi tiga rasa ya. Coklat, keju, dan kacang. Oke, karena aku konsumsi sendiri, jadi aku isinya tipis-tipis saja, yang penting merata. Oke, jadi seperti ini ya. Ini tiga rasa, kombinasi tiga rasa. Jangan lupa beri susu kental manis supaya makin nikmat ya. Supaya tetap manis seperti manisnya senyumanmu. Oke, ini jadi jika sudah, aku yang di sini sama juga ya rasanya. Coklat, keju, kacang, tapi di balik ini aku bagi ya teman-teman. Apabila teman-teman suka berbagai rasa dalam satu roti, tapi rasanya itu tidak suka dicampur, boleh caranya seperti ini. Kejunya jatuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah penampakan coklat, kacang, dan keju. Jangan lupa teman-teman beri susu kental manis supaya manis seperti senyumanmu. Oke teman-teman, untuk kacangnya beri susunya lebih banyak ya teman-teman ya, supaya rasanya lebih nikmat ya.
Jangan lupa sebelum membakar nyalakan kompornya terlebih dahulu supaya wajannya juga panas. DJ Wahid on the mix. Oke teman-teman, jadi itu tadi hasil dari pembakarannya dan kita masih mau lanjut review gimana hasilnya dan kita lihat penampakan dalamnya ini seperti apa, penasaran kan teman-teman? Oke teman-teman, sebelum lanjut lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, langsung aja kita ke proses review roti bakar yang kombinasi tiga rasa. Thank you.